Halo teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan sebuah map member Sun SM lagi, yaitu update Destek Kutub. So, langsung aja kita mulai videonya. Sesuai update Tokutok. Jadi update Tokutok ini akan dilanjutin ke versi 3-nya ya, teman-teman. Nanti di next video. Dan di video kali ini kita akan review map Tokutok versi 2-nya. Jadi link download-nya itu ada dua pilihan ya, teman-teman. Media Fair dan Save Link. Kalau Media Pack itu pakai password. Passwordnya ada di video ini, jadi tonton sampai habis ya teman-teman. Kalau sapling itu nggak pakai password. Jadi di sini teman-teman, di sini ada gerbang Cina yang dibuat oleh Planetic. Dan di sini ada rumah Planetic ya teman-teman, rumah Planetic dan juga Ledip. Nah, di Ledip ini teman-teman belum diupdate ya teman-teman, karena kesulitan informasi nih rumah ini Planetic, sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Jadi gak usah di review. Dan juga di sini ada yang baru nih teman-teman, rumah Flaminox dan juga Lloyd dan Cesa. Beginilah rumahnya, rumah Flaminox. Dan di sana ada rumah Adit ya teman-teman, Adit. Dan di sini ada rumah Pak Fred. Taman yang dibuat oleh Pak Fred. Kincir angin ya teman-teman. Kincir angin, di sini ada kincir angin. Dan di sini ada farm ya teman-teman. Farm yang kita buat di live streaming kemarin malam. Jadi jika kalian ingin download map ini, aku saranin kalian pakai tekstur yang aku kasih di deskripsi video ya teman-teman. Karena kalau gak pakai tekstur pack nih teman, daunnya ini berwarna hijau nih. Jadi aku saranin banget kalian memakai tekstur yang
aku kasih di deskripsi video akan rumah Jepangnya ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau agak gak mirip nih, karena aku ngelihat dari video-video mereka itu sangat sulit banget teman-teman, sangat sulit banget. Ya untuk video kali ini, terima kasih banget kepada teman-teman yang telah setia menonton di channel ini. Terima kasih banget atas 500 subscribernya teman-teman. Oh tidak nyangka bisa secepat ini. Semoga saja di bulan Februari kita sudah tembus 1000 subscribers ya teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu nih, kalau map ini teman-teman support di versi 1.16.100 ke atas. Jadi kalau beta itu aku gak nyaranin teman-teman. Dan jika kalian ingin download minicap versi yang aku pakai, kalian bisa download di deskripsi video. Dan jika kalian ingin showcase map ini, kalian bisa taruh link video original video ini di deskripsi video kalian. Jangan link download ya teman-teman. Dan bertemu lagi di next video. Dah.